Halo teman-teman semuanya, kembali lagi berjumpa bersama saya. Dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan ya. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk saling berbagi ya. Di sini saya akan membahas tutorial cara untuk membuat plat nomor timbul model putih. Ini dia teman-teman. Jadi barusan ini sudah saya cetak dan sekarang saya akan membuat angka hitamnya ya. Di sini saya memakai stiker untuk bikin angkanya. Jadi yang kita cetak barusan stikernya warna hitam ya. Oke teman-teman semuanya, saya akan berbagi tips cara untuk melengketkan stikernya ke sini supaya cepat dan hasilnya rapi. Ini ada triknya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan terus channel saya meski agak. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Oke. Nah ini dia guys stiker yang mau kita pasang kepada plat nomor yang tadi. Di sini saya memakai selasih kertas model gini ya. Supaya mudah untuk yang kaos web stikernya dengan plat ini, karena ini lebih mudah digunakan ya daripada pakai mesin tape. Ini teman-teman, oke sekarang kita lanjut untuk memasang selasih kertasnya ke atas stikernya. Kita gosok-gosok lalu kita lepas. Sekarang kita pasang kepada plat nomor putihnya seperti ini teman-teman. Caranya sangat mudah sekali, tinggal kita gosok-gosok sampai merata lalu kita lepas lagi selasih kertasnya lalu kita pasang ke dalam plat nomornya. Begini caranya teman-teman, simpel sekali kan, dan hasilnya sangat rapi sekali.